Sobat, Komplek Makam Tegal Arum terletak di Dusun Pakuncen, Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Komplek Makam Tegal Arum berada di tengah-tengah perkampungan penduduk yang lumayan padat. Terdapat beberapa bangunan fasilitas di sekeliling komplek makam, seperti sekolah dasar, masjid pondok pesantren Al-Islah, madrasah diniyah, gudang dan rumah penduduk. Komplek makam Tegal Arum, Kabupaten Tegal merupakan makam Amangkurat pertama atau Sri Susuhunan Amangkurat Agung yang merupakan Raja Kesultanan Mataram yang memerintah tahun 1646 sampai dengan 1677. Ia adalah anak dari Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ibunya bergelar Ratu Wetan, yaitu Putri Tumenggung Upasanta Bupati Batang. Amangkurat pertama memiliki dua orang permaisuri, Putri Pangeran Pekik dari Surabaya, menjadi Ratu Kulon yang melahirkan Raden Mas Rahmat, kelak menjadi Amangkurat kedua. Sedangkan putri keluarga Kajoran menjadi Ratu Wetan yang melahirkan Raden Mas Derajat, kelak menjadi Pakubuwana pertama. Memasuki kompleks makam Raja Mataram ini, kita harus melewati tiga pintu. Masing-masing pintu memiliki makna filosofis yang masih bercampur dengan ajaran Kejawen. Pintu pertama dijadikan penanda awal kehidupan manusia. Dan pintu kedua sebagai perlambang kehidupan selanjutnya. Di pintu kedua ini juga terdapat makam keturunan Sunan Amangkurat
dan orang-orang yang pernah dekat dengan Sunan Amangkurat. Di sini banyak ditumbuhi pohon sawo kecik sebagai pertanda kebaikan dari orang-orang yang disemayamkan di tempat tersebut. Sedangkan pintu ketiga merupakan pintu pembatas dunia dan akhirat. Di pintu ini kita juga menuju makam utama yang berbentuk bangunan joglo dengan dinding kayu jati yang kokoh dan terletak di gundukan tanah yang tinggi, yang konon berbau harum. Sedangkan di sekitar makam utama di tanah datar, disemayamkan juga ratu atau istri pertama Sunan Amangkurat dan dua anak Sunan Amangkurat, yaitu Klenteng Kuning. Sunan Amangkurat pertama atau Sunan Amangkurat bukanlah nama asli. Nama ketika dilahirkan yaitu Mas Sayyidin atau Jibus atau Rangkah, yang merupakan putra ke-10 Sultan Agung Hanyokrokusumo, raja terbesar dinasti Mataram. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Mataram meliputi seluruh Jawa Madura, kecuali Batavia dan Banten, dan beberapa daerah di luar Jawa seperti Palembang, Jambi dan Banjarmasin. Sultan Agung sendiri merupakan anak kedua dari permaisuri kedua Raden Ayu Wetan. Sedangkan Sunan Amangkurat atau Raden Mas Sayyidin dilahirkan pada tahun 1619. Ibunya adalah putri keturunan Kerajaan Batang yang menjadi permaisuri pertama menggantikan Ratu Emas Tinumpak atau Kanjeng Ratu Kulon. Raden Mas Sayyidin memiliki saudara seibu yang bernama Raden Mas Alit. Sunan Amangkurat pertama pada masa awal pemerintahannya memang dikenal sangat kontroversial. Salah satu aspek yang diperhatikan adalah bangunan fisik keraton. Dengan demikian, di beberapa daerah memiliki kesamaan ciri khas arsitektur Raja Mataram, begitu juga ketika ia memindahkan keratonnya ke Pleret Cirebon, Jawa Barat. Ia juga melakukan kebijakan untuk memperkuat posisi dan pemerintahannya, serta membangun terah kerajaan di sana dengan Kesultanan Pleret Cirebon, Jawa Barat. Pada saat memerintah, kehidupan politik Sunan Amangkurat pertama diwarnai oleh konflik dan konspirasi politik yang berkepanjangan. Sunan Amangkurat pertama pada waktu itu tidak dapat dipisahkan dengan responnya terhadap situasi konflik dan persekongkolan yang terjadi. Banyak persekongkolan politik yang menurut beberapa sumber bertujuan untuk menyingkirkannya atau bahkan membunuhnya. Persekongkolan itu melibatkan orang-orang dekat Sunan Amangkurat pertama seperti Pangeran Purbaya, Pangeran Alit, Adipati Anom, para ulama, Pangeran Kajoran, Trunojoyo, dan sebagainya. Pada masa pemerintahannya, Amangkurat pertama lebih banyak mewarisi kebrutalan saja, tanpa mewarisi kreativitas dan sukses ayahnya. Kalau ayahandanya, Raja Sultan Agung menaklukkan, membujuk dan melakukan manuver politik guna mencapai ambisinya, Sunan Amangkurat I hanya bisa menuntut dan membunuh. Ia tidak menghiraukan keseimbangan politik yang diperlukan untuk memimpin negeri penuh intrik seperti Mataram pada masa itu. Ia memusatkan kekuasaannya hanya untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Gaya pemerintahannya yang cenderung anarki atau menindas mengakibatkan raja yang bergelar Sayyidin Panatagama ini selalu dihantui ketakutan. Dia tidak berani meninggalkan istananya di Pleret yang dikawal ketat. Dia pun tidak berani mempercayakan pimpinan pasukan utama kepada orang lain. Dengan demikian, kekejamannya sedikit demi sedikit mulai melemahkan posisinya.
Kondisi ini menyebabkan para sekutu dan vasal Mataram mulai berani melawan kekuasaan Amangkurat pertama. Akhir kekuasaan Amangkurat pertama terbilang tragis. Jeratan VOC dan pemberontakan yang dilakukan Trunajaya, yang awalnya berkolaborasi dengan Putra Mahkota, benar-benar meluluh lantakkan kekuasaannya. Dalam keadaan sakit, ia melarikan diri ke Jepara. Sialnya, di Karanganyar, rombongan raja dirampok oleh warga desa yang tidak tahu identitas mantan junjungannya tersebut. Ia pun harus rela menyerahkan emas dan uang yang dibawanya. Hingga akhir perjalanannya yang sangat dramatis, Sunan Amangkurat wafat 10 Juli 1677 di Windu Aji, dan sebelum wafat, beliau minta untuk disemayamkan di Tegalwangi. Raja yang semasa jayanya pernah membantai ribuan ulama itu disolatkan lalu dibawa ke Tegal. Pada 13 Juli 1677, Amangkurat pertama dikemubikan di Tegalwangi. Pada saat itu pula, 13 serdadu VOC menghadiri pemakamannya untuk memberi penghormatan terakhir.